gitu. Lap. Ya ini bro, malam-malam ya. Sebenarnya aku udah nggak boleh makan, tapi karena tadi aku sakit dan baru enakan dan tidak ada tandonan video, aku harus tetap buat video buat kalian tercinta ya. Apa sih yang nggak buat kalian tetap ke? Ini aku kasih tahu kalian, ini aku punya langganan lalapan, lalapannya namanya Karido, lalapan Karido, cuma di depannya itu tulisannya cuma Warung Lamongan, tapi ini sebelahnya Superindo ya, sebelahnya Superindo Telogo Mas. Jadi Telogo Mas Malang ada Superindo sebelahnya, sebelah kiri ya, kalau ngadep ke sana sebelah kiri itu ada, sebelahnya ATM BCA juga. Ini enak banget bro, sambelnya sambel segar ya. Dia nggak pakai sambel yang mateng nggak. Dia pakai sambel segar, terutama kakap bumbu saus padangnya itu. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk tanya-tanya. Seperti biasa lah, masuk tanya-tanya, langsung kere mangan. Kita tanya-tanya dulu ya. Untuk ini yang jual yang mana ini mas? Oke. Ini yang jualan ini masih. Wah ini mas, aku sebelum makan kita tanya-tanya dulu ya bro. Mikmu menang aja. Mas ini sama dengan siapa namanya? Karindo. Karindo. Ya. Karido apa Karindo? Karido. Karindo. Sama asli Lamongan. Lamongan, Lamongan. Wah asli Lamongan bro. Berarti sekoboran bro deh. Iya. Tapi kok aku ning Lamongan kok gak pernah ketok lalapan Lamongan? Lah iku. Aneh, aneh. Lalapan paling akeh dijual Lamongan di luar kota, bro. Di Lamongan gak ada. Dan di Lamongan juga aku gak nemu ini. Di Lamongan gak ada tahu campur Lamongan, gak ada. Nek tahu campur tok wake. Mantap. Sama jualan ini udah berapa tahun, Cak? Mulai tahun 2013. Oh, mulai tahun 2013. Berarti berapa tahun Biki? Blok. 19 tahun, ngeri. Sama tuh. Ya mulai awal ya di sini tempatnya. Iya, cuma sering pergi-pergi mesti sana kemari. Oh, berarti sih bolak-balik ya, pulang kampung. Ayo. Istri di mana? Lamongan apa di sini? Di sini, di sini. Ngeri. Aku enggak tinggal di Lamongan ae. Enak iso micetan iki. Yes, aku tak pesen ya, Cak. Iya, iya. Siap. Iki ono macam-macam iki, Rek. Ono bebek, burung dara, ayam ya. Terus ono kakap opo segala macam. Ya, kakap gurami. Yo, aku kakap gelem aku, kakap saus padang, tapi ojo pedes-pedes yo. Oh, iya. Gak bisa terlalu pedes. Kita ambil-ambil dulu tuh yang digoreng. Bentar mas, mandek dulu mas. Ini unik bro, sambelnya ada wijennya ini. Wah, ini sing garai tepes sih. Sambel keplok. Sambil menunggu makanan saya datang, saya nyoba kerang dulu bro. Ini kerang dara ya. Aku kayaknya kalau kerang masih bisa makan kayaknya. Kalau kerang ya.
Cool. Kita coba aja. Cool. Cool itu sawah, fuck. Kita coba pakai sausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah. Ono-ono aja kan aja. Iya. Aneh. Wajahnya aneh. Makan kerang aneh. Udah, bau laut. Gak tahu aku, seafood itu kalau ikan masih bisa. Tapi kalau seafood-seafoodan kerang kayak sih. Walaik urang tambah, aku udang itu wes. Kena bawe udah pusing. Mas, teh panasnya tambah lagi, Mas. Nah ini bro, ini kakap saus padangku udah jadi. Gila, penggawean ini bujuku gila. Delok iwangi gila. Aku sumpah bingung aku. Tapi dia keren. Dia orang Indonesia hidup di Jerman ya. 20 tahun. Tapi sekali live sing nonton 250.000. Kalau ngatus saya ketemu Justin Bieber kalah bro, ambil Levi Wong iki, kurangnya opo kan ya. Menungsoi Wong Indonesia dok telung ngatus saya ketemu gak mungkin. Pasti yo ono golongan nih Wong Indonesia sing tadi tiga wibisan. Selamat Bunda Korla, Korla. Amazing. Ya bro langsung kita makan ya. Ini kakapnya, kakap saus padang warung sebelahnya apa jenenge ini? Erindo apa? Oh mas, ini mas, supermarket apa ini? Superindo. Ini mas, wah ini. Ini lalapannya dan ini sambelnya, yang sambel aduan. Pada berjadi, sambel yang campur wijen bro, ngawari ya. Best. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal seger campur sama wijen yang disangrai. Ide bagus ya sayangnya. Bisa kita coba di rumah. Kita coba pakai ini. Dilarang ah. Kita coba pakai tahu. Tapi sambalnya pedes nek sumpah. Oh, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pewanas ya. Ini kita coba pakai nasi ya. Wes malam-malam makan nasi bro, bisa ngerti belas bisa. Nih sambelnya pewedes, gurih sama ada wijen-wijen nih wah. Nih. Wah enak ambil. Aku mau ke ikannya dulu. Ini ikan saus padang. Padang bulan. Padange kaya harino. Bulan. Ini sausnya. Ini bro. Ini. Ajar. Bumbunya pekat, rempah padangnya kuat banget, ikannya seger, manis dan tebel dagingnya, dagingnya empuk, padat, sama bawang-bawang di atasnya ini yang setengah matang, wah enak pol. Ini enak ya, sambelnya enak, nasinya enak, tempe. Biasa satu malam minggu. Iya, kasih tempe. Ini namanya sambelnya kecor lah.
Wah, sambalnya pedes banget, bro. Ini kita ke ayamnya ya. Ini ayam goreng yang dibumbu. Bumbunya simpel banget sih. Rempahnya tipis. Mungkin yang diandalin di sambalnya ini mungkin ya. Sambalnya jos. Jos banget. Di depan itu ada martabak super rame, bro. Di depan itu. Ayamnya enak, segar, tapi bumbunya standar. Mereka lebih nguatin di sambalnya. Wijen itu berarti aromanya apa rasa? Aroma. Aroma ya. Ah. Kayak sini dukunnya unde-unde. Enak. Tapi itu nggak ada gurih mungkin. Enggak. Malam mingguan rek, saya sweet rek. Itu so sweet lagi ya? Apa? Ngomong. Ngomong. Dia lebih zaman pacaran so sweet. Saya ini? Ini. Di hotel. Saya ini gak boleh di hotel, barangan. Saya sopo. Iso-iso, hotel mah. Iwak esok wakar, bro. Kayak orang wedok mari atus. Awakmu maksudnya, awakmu. Langsung mendelik on motoni. Cemburu deh. Cemburu, kurang sambel motoni. Aku rata lapo-lapo. Cemburu tidak sambel, aku gak cemburu. Wah, cemburu, diet saya gagal gara-gara Vicky, bro. Saya udah punya janji kalau saya nggak akan makan malam dan nggak akan makan nasi. Lagi lalapan nggak dibangun habis sekolah, ya apa? Meterong. Yesus. Wana sih kira imbang. Gimik iki, bro. Tuh. Itu enggak. Tuh. Ngokos sih. Seberapa panas?
Saya lanjut makan. Setelah makan kita akan bayar. Baba. Nah. Alhamdulillah bro sudah kenyang. Setelah kenyang waktunya kita bayar ya. Karena dari tadi ini tetap ya nonton tercorla-corla ya. Biar biar dia yang totalan. Silakan totalan. Oke. Saya tak ke mobil dulu. Sudah di total 154 tinggal dibayar. Mas. Udah Mas, enggak usah kembali. Makasih ya. Terus siapa ini? Balik Mas Fit. Lih, penutupannya opre. Lih, lewat kono pokok sampe ya. Katanya tontonin aku logon kok banyunya wong ini. Iya, iya, iya. Ya apa, ya apa, ya apa. Gini, 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 gini. Sing enak ini loh. Ya apa, Din. Ya apa biasa om ini, sebentar. Kok lali aku ya? Lih, ayo. Terima kasih. Terima kasih yang udah tetap nonton video YouTube suami saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Tetap makan, tetap jalan, makan enak, makan kenyang.